Halo, assalamualaikum sahabat Eloker semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, amin. Nah, kali ini sahabat Elokers akan kita ajak ke suatu kafe yang baru saja buka, yaitu namanya Dakara Kopi Jogja. Alamat Dakara Kopi Cafe ini berada di daerah Jalan Lap, area sawah, Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari pusat kota itu hanya 5, km saja, jadi sekitar 20 menitan aja. Kafe ini dibuka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi sampai pukul 12 malam. Dan kafe ini baru aja dibuka di tanggal 7 Januari 2022. Jadi masih hot-hotnya nih sahabat Elokers. Ayo kapan kesini? Begitu memasuki kafe ini, nanti sahabat Elokers akan menemukan sebuah bar. Nah, ini konsepnya sebenarnya seperti di Bali gitu loh sahabat Elokers. Nah, di sini sahabat Elokers nanti akan diminta untuk memilih menu. Nah, menu-menunya ada di sini itu untuk minumannya mulai dari 8.000 ke atas. Kalau untuk makanannya itu mulai dari 10 ribuan ke atas sahabat Elokers. Jadi lumayan cukup terjangkau ya. Selanjutnya kita nanti dapat nomor meja. Nah, di sini nih sahabat Elokers udah bisa pilih-pilih tempat mau duduk di mana, karena di sini tempat duduknya banyak banget nih sahabat Elokers. Bisa duduk di bantal-bantal ini atau juga di kursi-kursi yang view-nya itu menghadap ke persawahan. Jadi enak banget sore-sore di sini tuh asik pokoknya. Mungkin ala-ala Bali kali ya. Jadi biar kita tuh asik nongkrong di sini. Yuk, ke sini kita nongkrong bareng. Dan sembari menunggu makanan, sahabat Elokers di sini juga bisa foto-foto bareng, karena di sini lokasinya itu instagramable banget loh. Nah, akhirnya minuman sama cemilan kita datang nih sahabat Elokers. Yuk kita review enak atau enggak sih makanannya. Mari kita coba. Ini tadi namanya es kopi Dakara. Kayak atasnya ada es krimnya gitu. Gak tahu nih enak apa enggak. Tapi harusnya enak ya. Ini enak banget. Kopinya enak. Es kopi Dakaranya enak. Terus tadi kita coba yang teh juga. Tehnya kita cobain leci tea. Leci tea-nya juga enak. Rasanya segar. Terus tadi kita di sini kan cuma mau nongkrong. Jadi kita pesen cemilan. Kita pesen cemilannya sandwich. Sandwichnya kayak gini. Mari kita coba. Maaf ya, agak barbar. Nah, rasanya kayak sandwich.
enak. Lumayan. Yuk. Selamat nongkrong, guys. Tidak hanya outdoor aja loh sahabat Elokers, di kafe ini juga ada fasilitas untuk indoornya. Jadi untuk teman-teman yang no smoking atau ingin yang lebih private dan dingin AC ya, nah ini sahabat Elokers bisa memilih di ruangan ini. Nah ruangan ini itu persis ada di pintu masuk. Jadi ketika pintu masuk nanti sebelah kanannya itu ada ruangan sendiri indoor gitu. Kalau sahabat Eloker suka yang outdoor atau yang deket-deket sawah nih, ini cocok di sini nih lokasinya. Jadi ini sahabat Eloker bisa duduk-duduk sambil menikmati aroma padi atau persawahannya di Jogja itu kayak apa. Apalagi datangnya ke sini sore-sore, mantap pokoknya. Di Dakara Cafe ini, selain view-nya yang cantik dan tempatnya yang instagramable, fasilitasnya sudah komplit juga loh sahabat Eloker. Jadi di sini itu ada kamar mandi yang bersih dan juga ada musolanya dan area parkirnya juga cukup luas sahabat Eloker. Nah ini kita lihat klosetnya juga lumayan bersih ya. Sebelahnya itu langsung musola. Jadi paslah fasilitasnya juga udah lengkap ya. Pokoknya buat sahabat Elokers yang doyan nongkrong di kafe dengan nuansa Bali dan juga harga yang bersahabat, di sini nih cocok banget nih. Oh iya, kalau malam hari di sini juga ada live musicnya loh sahabat Elokers. Nah ini suasana malamnya itu lumayan cukup syahdu dan ada musiknya juga, live musicnya juga, jadi makin romantis ya. Sahabat Elokers, dikarenakan sudah malam dan kita sudah review dari sore sampai malam, akhirnya sahabat Elokers kita harus undur diri dulu. Tapi jangan khawatir, besok-besok kita akan ada video-video terbaru lainnya. Jadi buat sahabat Elokers yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu ya. Dan buat sahabat Elokers yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.